Cerita komedi seram ini hanyalah rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mena antara yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Saya nak sambung kerja balik ni. Bye. Biasalah motor orang kalau motor sendiri tak ada hal lagi pokok. Tak apa, malam esok kita setting baru. Bro, pakai carburetor yang aku pakai pagi. Malam esok kita pergi rumah Mak En setting baru. Okey. Esok pukul 3 ah. Pukul 3 aku datang. Mak En jangan sembang Mak En. Tak. Benti dia. Carburetor tu ada lagi. Ada lagi aku simpan lagi. Itu tak penting. Yang penting sekarang esok kau rehat. Biar kita orang setting motor. Okey. Rehat. Pukul 3 sampai. Malam kita jumpa kat Lata. 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 Okay. Lata. Eh, wow. Dek, marilah sini, Dek. Cepatlah. Betul abang hantar balik, Dek. Okey. Balik sini duduk. Pusing ah, Dek. Kau jangan balik. Game ke? Pusing. Ada dengar cerita pasal hantu yang kacau kampung kita tak? Ada, semalam aku dengar. Ni, geng Mak Air Rempit semalam. Dengar kacau weh, seram. Apa benda ni korang ni? Kena kacau hantu, kena kacau hantu. Tak adalah hantu kat kampung kita ni. Hey Lan, kau ni belagak kan? Kau kena batang hidung kau sendiri buat kau tahu. Tak ada yang kena batang hidung aku ni, tak wujud lah hantu tu. Nanti kena batang hidung kau baru kau tahu lah nanti. Belagak lah lagi. Mana tu? Cucu tumpah lalu eh. Tak nak balik dah ni. Wey. Besar ni longkang ni. Tadi masa kita orang tengah main kompang dengan itu, kita orang nampak hantu tu. Hantu? Biar betul kau orang ni ya ke tidak ni? Betul. Kalau kamu nampak dengan mata kepala sendiri ke ataupun bayang-bayang aja tak daun ke apa ke apa dah pandai aja kata hantu. Chillak. Arun? Kamu ni macam engineer pula. Tok. Kalau ada masalah-masalah hantu macam ni, kita pergi je jumpa dengan Mek Nam tu. Mek Nam boleh settlekan masalah-masalah macam ni tu. Mek Nam? Ya tu. Setahu aku, penghulu di kampung ni, Mek Nam tu, dia tu bidan kampung. Orang beranak bolehlah dia. Bidan tadi bermuanya. Inilah masalahnya. Tok tak tahu, orang kampung tak tahu yang Mek Nam ni dia orang kata apa, mati tas. Walaupun SPM dia kantoi 2 kali, tapi dia ada degree dalam babak halau hantu, halau jin, halau setan semua ni. Kamu biar berturun. Jangan nak buat cerita. Nanti aku tumbuk muka kau tak pasal-pasal je lebam gang. Tahu tak? Betul kan ni? Betul. Kalau dah betul macam tu, sekarang juga kita pergi. Kena pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ni korang ni ramai-ramai ni nak ke mana ni? Ha, satu pertanyaan yang cukup cantik. Sebenarnya kami semua ni nak pergi rumah Mek Nam Koci. Mari kita ikut sekali. Ha. Eh, rumah Mek Nam Koci ada apa? Ada antara kamu ni yang bini dia nak bersalin ke apa ni? Eh, ini bukan nak beranak ni. Ni, Arun cakap Mek Nam Koci tu boleh halau hantu-hantu kat kampung. Hai, 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 hai. Allah, Allah, tengok tu. Ha, baru dengar je kamu dah takut. Belum lagi kamu nampak. Belum lagi kamu tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Hantu mustahil lah, Tok Wee. Mana ada hantu kat kampung Mangkuk Sengguang kita ni? Mustahil. Tayun. Hey. Dia ni memang ketinggalan zaman kau tahu. Korang tahu tak? Dia ni ketinggalan zaman. Ha? Satu kampung dah tahu. Satu kampung semua dah nampak hantu tu. Tinggal kau seorang Liawi yang tak nampak hantu tu. Hei. Tok Wee. Tak ada apalah Tok Wee. Tahyul semua ni tahyul. Mustahil. Tahyul. Kau apa benda je aku pok ke? Tumbuk ke? Eh, Tok, jom kita tumbuk muka dia sama-sama, Tok. Alah, jom kita pergi rumah Mek Nam tu minta tolong. Jom. Dia datang malam-malam buta ni. Mek Nam, korang datang ni sebenarnya nak minta tolong kan, Mek Nam? Tak payah cakap. Mek Nam dah tahu sebenarnya apa tujuan korang datang semua ni. Nampak? Tak apa. Nanti kita pergi sama-sama. Nanti Mek Nam akan tolong, ya? Boleh. Mek Nam, kita lagi mana ni? Jauh kan tempat tu? Kau ni. Kau ikut sudahlah. Jangan banyak tanya. Mek Nam tahulah nak buat kerja dia. Ikut sudah. Jangan banyak cakap. Jom. Jom. Bagi dah. Sini. Mek Nam. Saya pegang. Lalu. Mek Nam. Dia nak buat apa ke tempat macam ni, Mek Nam? Kalau kamu nak tahu, di sinilah tempat hantu-hantu semua berkumpul. Kamu janganlah banyak tanya. Bukan banyak soal nak tanya kalau dia berkumpul. Mana dia nak nampak? Tunjukkanlah nak tengok dengan mata kepala kami sendiri ni. Ha! Mek Nam, mana dia? Ni Harun, kamu yang beraya. Kamu kau tumbuk, orang? Amboi, garam betul. Hey, sabar, Tok Wee. Nanti aku jampikan. Nak marah aja malam-malam ni. Nak tumbuk. Teram. Mana dia hantunya? Tak nampak pun. Nampak tak? Tak. Nampak tak? Tak ada. Mana dia? Bohong je Arun ni. Jaga kau Arun. Lepas ni, jumpa dengan Tok Wee. Tahulah kamu. Memang sah kamu kena penumbuk. Kamu yang beraya kata tadi ada. Mana dia? Kamu jap. Lah, kenapa pula jalan mundur? Astagfirullahaladzim. Tak ada banyak lagi ke? Itu baru 3 ekor. Selalu aku biasanya menghalau 10 ekor sekaligus. Sekarang ni macam mana? Nakkah aku menghalau hantu-hantu? Tolong. Ni. Apa tu? Kejap lagi. Halau dulu. Kita halau dulu baru orang bagi. Betul. Senang nak menghalau hantu-hantu tu. Halau. Jom jangan. Korang semua pejam mata. Korang semua tak boleh tengok. Pejam. Ha? Pejam mata. Ya.
Tok lama lagi ke Tok? Tok. Boleh buka mata sekarang semua. Dahsyatlah Tok Nam. Memanglah kan aku dah cakap dari tadi. Kalau ada apa-apa lagi hal-hal hantu dalam kampung ni, panggil Mek Nam. Ya. Mek Nam boleh uruskan semua. Mek Nam boleh halau segala hantu-hantu di kampung ini. Ya. Dahsyatlah Mek Nam. Terima kasih. Terima kasih banyaklah Mek Nam. Saya sebagai ketua kampung mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya. Kalau begitu, biarlah kita minta diri dulu. Terima kasih kita kepada Mek Nam. Masih Mek Nam. Takkan terima kasih aja kot. Ni. Kata tadi kan boleh tolong. Kami minta tolonglah. Sabar. Atuk pakai duit atuk dulu. Oh, pengeras. Pengeras. Siapa dia duit 25 sen? Biar sen. Tak apalah, atuk belanja. Berapa ni? Payah aja. Tiga hantu, tiga? Ratus. Tiga ratus. Tiga ratus. Nanya duit apa? Atuk bagilah semua. Sini. Ini duit aku kumpul nak beli televisyen, kau tahu tak? Lain kali, janganlah mahatkan. Ada dah diskaun sikit. Ada kau jumpa hantu tadi? Kau lambat tadi ni. Tadi ada 3 ekor. Lesap ni nak buat. Das. Mengarut lah semua. Tahyul. Mana ada hantu zaman sekarang ni? Mengarut tahyul katanya. Kamu tak nampak. Kamu kata lah mengarut. Nampak baru kamu tahu. Tahyul tu. Tahyul. Dah. Sebelum kamu kena tumbuk, biar balik. Mengarut lah tu. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Wait. Aku tumbang. Saya balik dulu. Ya. Kau tak ada helmet. Ada ni. Mana? Ni. Mana helmet kau? Ni. Amboi helmet kau. Wah. Tok. Tok, ni semua ni tahyul. Tahyul. Sudah hapolah. Hebat betul Mek Nam kalau hantu-hantu tu. Mula-mula tu aku tak percaya lah. Ya. Kira-kira. Aduh, pejam mata pula. Hilang hantu-hantu tu. Aku rasa dia ni dah macam hero Hindustan lah. Kan aku dah cakap. Dia ni memang hebat. Walaupun kat dalam kampung ni aku ni hebat. Tapi Mek Nam ni lagi hebat. Dia boleh halau semua hantu-hantu ni. Dia ni ada degree dalam bab halau hantu. Kalau lepas ni kalau lah ada hantu jin ke jembalang ke, bolehlah kita pergi cari Mek Nam tu. Tak payahlah kita. Takut-takut lagi. Betul tak? Betul tak? Kan? Korang ni mengarut lah. Korang fikir, wujudkah hantu dalam dunia ni? Tak pernahnya aku nak percayalah wujudnya tahyul. Tahyul. Semua ni tahyul. Yang korang ni tak habis-habis duk cerita pasal cerita hantu ni dah kenapa? Tak ada cerita lain ke? Korang ni. Zaman purba betul lah pemikiran korang ni. Kau tahu tak? Mana ada hantu zaman sekarang ni? Orang sekarang ni main apa tu? Main iPad, Instagram, Blackberry. Mana ada main hantu? Tak wujud lah hantu. Lan Muncit, kau jangan cakap besar. Satu hari nanti kalau hantu tu kacau kau, cekik kau, kau jangan nak cari-cari Mek Nam tu lagi. Kau ingat hantu zaman sekarang ni dah pupus ke? Pui. Hantu memang takkan pupus sampai bila-bila. Kau lah tak yang pengecut tak? Suka je cari masalah dengan orang lain. Yang kau ni kenapa lah? Kau jangan nak cari pasangan aku. Mana wujudnya hantu ni? Tak wujud. Ada hantu tu. Nampak semalam. Mengarut. Ada.
Non. Kenapa dengan kamu ni? Keturun untuk nenek apa ke? Dah masuk hantu dalam badan kamu ni ke apa ke? Ah, betul tu. Ah, betul lah. Ah, ni pasal hantu lah ni. Ha? Ada kebatuk tu dia orang tak percayakan hantu tu. Ha? Dia orang cakap hantu ni tak wujud. Hantu ni wujud tu. Tak apalah, siapa nak percaya tu percayalah. Yang tak nak percaya tu tak apalah, kita tak boleh nak paksa. Setiap kita ni ada pendapat masing-masing. Tak adalah tu. Kesianlah hantu-hantu tu tok kalau tak ada orang nak percayakan hantu tu. Betul tak tu? Yang kamu bela sangat hantu ni kenapa? Kamu dah berkawan dengan hantu, tak nak berkawan dengan orang pula sorang. Mana wujud hantu kat dunia ni? Tak apalah, itu ketepikan. Hantu apa ni belanja aku pergi goreng. Terima kasih. Terima kasih, weh. Allah insemnya hari ni. Apa yang tu cakap ni tu? Sekarang saya marah kat dia orang. Sekarang ni saya nak marah kat tu. Sekarang saya marah dekat tu. Hai, aku tua kampung pun nak marah juga. Dah lah tu, saya nak balik lah. Apa pergi balik? Sebelum aku tumbuk muka kau. Ha, pergi. Hei, budak. Ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacau berbual ke ni? Nah, kamu bungkus ya. Ayah duduk kat sini. Amin. Abang Ami. Mi goreng belum buka sekali. Okey. Nasi goreng dua. Makan sini. Tengok. Nampak aku dah sweet-sweet dah tadi. Abang Ami nak mi goreng special tapi tak nak telur. Okey. Apa masalahnya dengan Harun tu? Mengamuk tak pasal-pasal. Macam masuk dia hantu pula dia. Tak adalah tu. Ni percaya sangat dengan kes tahyul mahyul hantu kat kampung kita sekarang ni. Sebenarnya kampung saya ni ada masalah hantu. Kalau nak tahu, begini kisahnya. Apa halnya terpekit terlulung? Apa hal panggil-panggil cakku ni? Atuk, sebenarnya kita orang ada hajat. Hajat kami adalah... Cakaplah apa dia. Ni, Tok. Ni. Pasal hantu-hantu dekat kampung ni, Tok. Memang saya tak percaya, Tok. Kurafat. Memang taklah saya nak percaya. Esok bila dah kena batang hidung kamu sendiri, baru kamu nak percaya. Takkanlah orang kampung ni nak mohong, nak menipu aku. Aku sebagai ketua kampung yang memerintah kampung ni pernah nampak. Kamu jangan cakap besar. Orang cakap persoalan ni buruk padahnya nanti, tahu tak? Saya memang tak yakin semua ni, Tok. Bagi saya, semua benda yang karut semuanya mengarut, Tok. Saya nak memberut dan payah, Tok. Betul-betul. Saya sokong cakap Awi ni, Tok. Benda-benda tak wujud lah, Tok. Benda paling je lah, Tok. Nanti. Siapa kata tak wujud? Benda-benda raib ni wujud. Dalam Quran pun ada mengatakan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hendaklah kamu percaya yang ghaib dulu. Syurga, neraka, pahala. Ha, iblis, syaitan ni benda ghaib. Dengar sini. Dalam Quran cakap iblis, syaitan, tapi kita orang Melayu cakap hantu. Tahu tak? Faham? Tak tanya Quran, aku tunggu muka kamu berdua. Allah Akbar! Allah! Sini. Udah, pergi balik. Tok, pergi warung. Pergi warung. Bagi tahu dengan nama warung, tahu tak? Ya? Okey, Tok. Allah Akbar! Allah Akbar! Dia jatuh. Tak nak aku pakai. Budak ini. Allah Akbar semua lupa. Dos, kau dengar cerita tak pasal kampung kita kena pecah dengan hantu? Tu apa salah? Aku pun tak tahu apa yang jadi lah kampung kita. Dos, apa hal? Macam apa? Semacam je. Dua macam tak ada. Sejuk. Mana sejuk? Tak
ada apa lah. Kau ni buat hal lah. Tolong Mek Nam. Ini kamu berdua terjejik di dalam malam bukti ni. Mek Nam, tolong Mek Nam. Tolong Mek Nam. Takutlah ni. Takut Mek Nam, takut suka kot. Boleh. Mek Nam boleh uruskan, boleh tolong halau kau pocong tu. Tapi, kita kena berbincang. Jangan bincang bersama pula ni Mek Nam. Tengah sibuk takut ni. Duit. Duit. Kau nak pakai duit mak aku dulu. Cepatlah. Tu jangan. Eh, sabar. Cepat. Minam kira dulu. Lupa tu Minam. Cepat Minam. Cepat Minam. Ketua nak balik. Macam ni lah. Walaupun tak cukup. Sepatutnya lebih. Tapi malam ni, Mek Nam bagi peluang. Mek Nam boleh tolong halaukan hantu pocong tu, ya? Nasib baik. Pocong. Balik. Dengar kacau budak-budak kampung ni. Balik, ya? Kenapa tak ada pocong tu? Nasib baik, Mek Nam. Terror lah, Mek Nam. Mek Nam memang terror. Boleh balik awal, Mek Nam. Pergi balik, pergi balik. Terima kasih, Mek Nam. Ya, kalau apa-apa dah jumpa hantu, cakap dengan Mek Nam, ya. Alhamdulillah. Tu dia. Kau masuk dulu, aku nak pergi letak motor. Ni cuba bawa peternak sebab banyak-banyak cerita terang-terang apa masalah ni tercungak-cungak macam kejar adik hantu ni. Tok tok sebenarnya saya jumpa hantu tu. Ada lagi. Ada lagi. Tok tok saya jumpa dekat belakang rumah ni tok. Tolong tok saya takut tok. Saya takut tok. Dah tu kamu ingat aku ni Ghostbuster? Tak kisahlah tok ni Ghostbuster ke apa. Tok tolong saya takut tok. Tak apa, sekarang ni begini. Kita jumpa dengan Mek Nam, minta tolong dia, minta nasihat guaman daripada dia. Boleh? Boleh. Jom kita pergi. Batu. Berada, tolong. Mek, tolong. Lan? Lan. Atok, tok. Ketawa pula dia. Ketawa dia. Jangan usah korang ketawa pula. Ini. Mek Nam ni ada semua ada sini ni. Kau nampak apa ni? Berlari-lari sampai ke sini terjerit-jerit ni apa ni? Apa kau nampak ni? Bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku ni. Mek Nam, Tok, Bro. Betul. Saya nampak hantu dekat belakang rumah Awi ni. Ha. Muka dia buruk gila. Muka macam Awi ni. Tok Wi, kalau macam tu dah ceritanya, lebih baik kita pergi cepat. Nanti garang hantu tu merebak mengacau orang kampung ni. Ha, kalau kita tak selesaikan cepat. Kalau begitu kita pergi ke sana sekarang. Ya? Baik tu, ya. Ya.
Mari, mari, mari. Jangan kamu pensan lagi, udah. Ha, jom, jom, jom. Mainam ada ni. Sabar. Mainam boleh hilangkan semua hantu-hantu ni. Tolonglah, tolonglah Mainam, tolonglah. Ya, ya, sabar, sabar, sabar. Mainam ni power tau. Ha, tak ada nak, tak ada pun mana. Tak ada pun hantu ni, mana dia yang kamu terketuk-ketuk dia apa? Eh, kamu cakap betul. Mana tak ada, ha? Ha. Ha, tak ada sini, tak ada. Ada tu. Mana? Mana? Ah, tu dia hantunya. Tu dia berdiri tercegat dekat tiang tu. Eh, tiang? Ya, itu tiang. Itu bayang tiang. Bukan hantu. Cuma tak nampak? Yo, tak nampak. Vietnam kena buka hijab dia. Hijab? Kesian dia orang. Orang nak tengok. Dia orang tak takut ke? Kalau tak apa, Vietnam. Bagi dia orang takut sikit, Vietnam. Mau kerja kita. Tak nampak. Sekarang macam mana? Tutup boleh. Nalau ke? Lari. Kau nampak tak lari tu? Wow! Canggihlah Vietnam ni. Dia dah balik dah. Terima kasih banyak Vietnam. Ron, kita balik dulu eh. Terima kasih banyak. Tuan. Okey. Oi, oi, oi. Senang banyak nampak. Ha? Dah halau hantu-hantu lari, bagilah orang kata apa? Apa keras? Pengeras. Pengeras? Yes. Hey, orang buat kerja baik mana ada pengeras? Biasa orang buat benda baik-baik, ikhlas saja. Betul lah. Hey, kalau semua nak ikhlas, okey balak pun rugi. Berapa? Kalau nak ikutkan jenis hantu tadi, dengan ketinggian hantu tadi, apa mena? Besar lagi tu. Besar lagi. Tinggi, lagi. Tinggi besar. Lagi. Besar. Apa lagi? Apa? Apa? Satu setengah. Ha? Satu setengah? Kau ingat ni apa? Ha? Motosikal ke apa? Sama kau tak. Woi! Kau ingat halauan ayam ke tadi? Ha? Ini halau hantu tau. Siap-siap cekik kau. Eh, Menam. Menam. Kalau RM50 kita kena panggil baliklah hantu tu datang. Ah, RM20 lah. Mana datang lek? Ah, nah, RM20 ah. Mana? Jam. Sekarang macam mana? Nak tambah lagi tu ke tidak? RM20 je, weh! RM20 je, weh! Cepat! Tak, inilah aku tak cukup duit. Ni, ambil! RM20 tu. Okey, bro. Aku tak bawa duit pula. Menam. Ada. Menam. Lari. Nampak tak semua? Lari. Dia dah lari. Dia kena 150 baru dia lari. Ya, ya, ya. Kalau semuanya dah selesai, dah bayar, tak ada hutang-hutang, biarlah. Aku minta diri dulu ya. Mintalah, mintalah, minta. Ya. Ya. Kita pun nak minta jugalah. Kita pun nak minta juga. Lewat malam ni. Betul. Ya. Ya. Allah. Terima kasihlah. Ya, sama-sama. Vietnam, ya. Sama-sama, ya. Lain kali panggillah kami lagi. Ya, Ron, terima kasih Ron ya. Ya, 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 ya Tok. Kamu apa lagi tak balik? Atuk kalau ada hantu-hantu yang nak kacau ke, nak dikacau ke apa ke, Tok bolehlah inform kami. Saya ni manager Vietnam. Kalau ada apa masalah call je. Ya, 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 baik, baik, baik. Baik, Tok. Ya, aku salam. Assalamualaikum. Baik. Oi. Ha. Oi. Mendo nampak.
Dah sampai mana dah? Kau kalau datang, asyik nak terkejutkan orang aje. Masuk tu bagilah salam. Nak kena bagi salam? Ha. Okey, aku enter balik. Sup. Assalamualaikum, Awi. Waalaikumsalam. Aku rasalah, ni aku rasalah. Mek Nam Kuaci dengan Harun. Mesti ada yang tak kena dengan diorang tu. Aku rasa mesti ada yang tak kena dengan Mek Nam Kuaci dengan Harun tu. Eh! Mana ada? Eh, kau tahu tak? Aku berasa bangga menjadi anak jati kampung Mangkuk Serpuan ni, kau tahu tak? Semalam Mek Nam selamatkan kita. Kau nampak? Kau nampak tak? Kau cuba fikir. Hantu yang kita nampak semalam tu, dia berlari. Hantu, dia mesti hilang. Kau perasan tak semalam kita siap boleh nampak kaki dia lagi tau? Aku rasa Mek Nam dengan Harun tu memang nak kenakan kita lah. Dia mesti nak bersukongkol dengan hantu-hantu tu semua. Eh, mana ada? Eh, hantu tu terbang lah macam dalam TV tu. Apa aja aku perhatikan hantu. Dia berlari. Hantu tu berlari. Tak ada. Dia terbang. Dia hilang. Kau tahu tak? Tak, dia berlari. Tak payah. Apa yang aku nampak lah semalam. Mek Nam dengan Harun memang nak kenakan kita. Mesti ada yang tak kena dengan dia orang tu. Lama-lama baru aku perasan lah. Betul juga. Betul lah kata kau tu. Kan? Bila ada hantu je, Mek Nam sampai. Bila ada Mek Nam je, kena bayar duit. Betul? Dekat Harun lah tu. Betul. Eh, tapi kau dengar tak sekarang? Dengar apa? Kau dengar tak? Dengar apa? Kau dengar tak sekarang? Dengar apa? Kau dengar sini, sini. Aku lapar. Tak sia-sialah korang jadi hantu. Pandailah korang ni semua jadi hantu kan? Tak sia-sialah aku pilih korang jadi hantu-hantu aku. Tambah-tambah manager Mek Nam ni, Mek Nam. Tengok-tengok banyak je. Sekarang ni, ini bahagian kamu. Alhamdulillah. Ini bahagian kamu. Ini bahagian. Terima kasih, Mek Nam. Dan ini bahagian kamu. Mana cukup ni, Mek Nam? RM200 je. Penat saya jadi hantu. Habis satu badan yang kena balut semalam. Ewah. Sedapnya bercakap tak sedar diri. Hey. Baru buat kerja sekali. Dah nak lebih pula dah. Hey, Pablo Hernandez. Bersyukurlah sikit. Aduh, banyak. Tamaknya. Sama rata. Aku tak ada lebih kurang. 200. Aku ambil. Aku duit pada merah je. Salah semua ni. Kita kalau nak cari rezeki dengan kejujuran, bukan penipuan macam ni semua. Ika lebih rela lah kalau Mak jadi tukang urut macam dulu. Pandai nak mengajar aku pula dah. Eka, kamu tu budak-budak lagi. Bawah umur, anak abu. Jangan cuba nak mengajar orang dewasa macam kami ni. Ini cara kami nak hidup. Lah, bencilah Mak ni. Benci ya? Ini tak benci ni. Ini benci tak? Benci ke tidak? Tak benci. Salam semua, salam semua. Kan nak salam? Hai. Senyum kan dapat duit. Dah, pi main jauh-jauh. Itu nak mengata-ngata kita kan? macam mana? Malam ni kita cuti. Cutilah. Korang nak pergi mana-mana pergilah. Tapi ingat nanti nak jadi. Tapi ingat bila aku panggil mesti datang siap dengan alat-alat sekali tahu. Perasan tak? Sejak kebelakangan ni, hantu dah kena kacau kat kampung kita ni. Kau rasa tak? Betul tak tu? Kau cakap orang kecoh kan pasal hantu? Apa lagi kita
Korang perasan tak? Malam semalam, tak ada hantu pun yang kacau kita. Ha, betul, Man? Budak-budak nak pergi mengaji, tak ada kena kacau. Clear je. Kau tahu tak? Betapa hebatnya Man Nam ni menghalau hantu-hantu kat kampung kita ni. Ha, kau je tak percaya. Merepek semua ni. Mana ada hantu wujud dekat kampung kita ni? Korang ni semua tengah berimajinasi, tahu? Berimajinasi. Hantu tak wujud dekat kampung kita ni. Ini semua mustahil. Kau jangan nak kurang ajar, Wi. Ha? Aku harap satu hari nanti kau akan jumpa hantu-hantu tu. Ha, baru kau tahu hantu tu wujud ke tidak. Time tu bila aku jalan dengan Mek Nam, kau nampak hantu, kau pun nak minta tolong. Mek Nam tolong, Mek Nam tolong, Arun tolong, Arun tolong. Time tu aku akan jalan dengan Mek Nam buat dek je. Baru kau akan tahu langit ke tinggi rendah. Lagi satu, aku berjanji lepas ni aku takkan pernah hutang lagi dengan kau. Ha, kau nampak? Si Harun tu dah marah kat kau. Kau lah tak percaya hantu-hantu. Ini memang betul lah kampung kita ni tak ada hantu. Tak wujud hantu dekat kampung kita ni, tak wujud. Mustahil. Tak ada hantu. Ah, sudahlah kau. Makan roti lagi best. Bayar 80 sen. Mainlah, apa lagi? Tunggu apa? Mek Nam! Mek Nam! Mek Nam! Mek Nam! Apa nak jadi-jadi, Mek Nam? Malam ni saya nak kerja. Saya nak kerja, Mek Nam. Kau ni kenapa ni, Harun? Minggu ni kan minggu kita semua bercuti. Lagipun kalau selalu sangat kita mengeluarkan hantu-hantu kita nanti, nanti orang kampung tak percaya pula, Harun. Kau ni kenapa ni, ha? Aku dah berehatlah kat rumah. Kau tak ada duit ke? Duit aku bagi tak cukup lagi. Bukan masalah tu, Mek Nam. Saya ni sakit hati dekat Awi ni, Mek Nam. Ha. Mek Nam tahu tak? Dia ni cakap besar, Mek Nam. Dah lah cakap besar, belagak pula tu. Saya ni bencikan si Awi. Dia ni tak percayakan hantu-hantu, Mek Nam. Dia tak percayakan benda-benda tahyul. Saya cuma nak ajar si Awi ni, Mek Nam. Saya nak ajar dia. Saya nak tengok sejauh mana ketakutan dia pada hantu-hantu ni, Mek Nam. Lagipun apa salahnya, Mek Nam, kalau kita kerja lebih sikit? Lebih kurang kalau kita kerja lebih sikit, kita akan dapat duit lebih, tau, Mek Nam. Mek Nam tak suka ke dapat duit lebih? Ah, Mek Nam. Kalau cerita yang kau sebut pasal duit tadi, aku setuju kita kerja. Janji masyuk. Masyuk. Ni apa ni, Mek Nam? Kan kita ni macam nak jadi hantu baru. Ni aku tengah melukis lah ni. Design. Ya. Design apa pula berdesign-design. Ini karakter hantu baru. Kau tengok ni, ha. Aku pasang tanduk ni, konon-kononnya ni hantu Minangkabau. Macam basket rider, Mek Nam. Ya. Aku tak pandai tu. Ha, yang ini yang hantu ni, ha. Yang mengebang-ngebang rambut ni. Hantu Kak Lima. Oh, boy. Familiar, nampak? Menarik kan? Nampak? Aku nak cakap dah kampung kita ni clear, tak ada hantu. Korang aja pandai-pandai. Kau tahu tak siapa sebenarnya hantu? Korang lah. Jom, main. Kau tak ada hantu. Tak ada! Tak jadi, korang jangan tinggal. Panjang-panjang. Ha, lepaskan pelan-pelan. Ha, lepas tu barulah bercakap. Ha. Macam ni, Mek Nam. Tadi, kita orang nampak hantu, Mek Nam, kat tempat pondok yang suruh-suruh main kompang ni, Mek Nam. Macam mana pula ada hantu lagi? Kan malam tu Mek Nam dah halau dah hantu. Mana ada hantu lagi dah? Mek Nam, saya sendiri orang pertama yang nampak kat gelangga kita orang main kompang tu, Mek Nam. Tolonglah, Mek Nam. Kita orang tak.
Tolonglah. Kita orang tak tahan dah. Digegarkan Menam. Rambut macam ni lah saya nampak. Menam. Macam mana hantu tu boleh tinggal dengan Menam? Menam bela ke hantu ni Menam? Oh, ni kerja Menam sebenarnya. Ni kerja Menam ke? Ha? Oh. Kalau nak menipu pun agak-agaklah. Yang saya marah sekarang ni, yang saya sakit hati sekarang ni dengan Menam. Duit saya habis. Pinjam pula dengan kawan itu yang saya marah sekali-sekali. Kalau ikutkan hati dah Menam. Tak ampun. Ya, Menam. Kenapa kamu buat macam ini? Memalukan diri kamu sendiri, keluarga kamu sendiri, tujuh keturunan dikenang orang macam ni, tahu tak? Minta maaf. Minta ampun. Aku dah hisap dah. Aku janji tak buat lagi. Aku ngaku. Aku tak hamak sangat dengan harta dunia ni. Ampun. Aku tak buat lagi. Mami, maafkanlah kami. Kami janji kami tak akan buat lagi. Tolonglah. Lepaskanlah kami. Tok, saya rasa diorang nak minta maaf, Tok. Kita maafkan diorang ni. Hei! Mana boleh maaf? Hei, kita kena hukum raja segala hantu ni. Tapi diorang dah minta maaf. Tak, kita kena hukum dia dulu. Kena hukum. Hantu-hantu tu yang salah diorang yang kena minta maaf dekat kita. Tak boleh. Kita... Nanti kita nak selesaikan masalah. Ini dah nak bergaduh macam ni. Ni, tak apa. Aku pun tak boleh nak buat keputusan. Nak kena tanya orang ramai. Kalau orang ramai setuju lepas, kita lepaskan. Tapi ada syarat dia. Macam mana? Setuju tak? Kita lepaskan. Setuju. Baik. Ni, dengar sini. Kami akan lepaskan tapi syarat dia. Pulangkan semua duit-duit yang kamu ambil. Saya janji pulangkan balik. Tujuh. Alhamdulillah. Amin. Buka antar dia. Buka tangan. Duit tu yang penting tu. Dapat duit okey. Dia bayar cash. Awak, kenapa ni? Macam-macam dah hantu orangnya. Apa dia? Cakap-cakap. Hantu kat mana? Sah. Yang saya jumpa tadi dekat gelanggang kumpah. Duduk. Mana dia? Tak ada apa pun. Kasih
Ya, betul. Tak ada apa-apa pun, Wak. Betul lah. Takkanlah Wak nak tipu. Tadi dia dekat situ. Alah, sajalah tu nak tipu kita. Buat apa awak nak tipu? Okey, tak apa macam ni. Kalau betul lah, Wak. Saya cadangkan, apa kata kalau malam ni kita berjaga? Setuju? Setuju. Ha. Ah, setuju tak? Setuju. Setuju. Ha. Kalau macam tu, okey, awak dengan kawan-kawan awak jaga dekat jalan dekat hujung kampung tu. Awak jaga dekat bahagian nak masuk kampung sebelah sana. Saya jaga dekat tengah. Cantik, saya ulang balik eh. Saya ulang balik. Kita pergi jaga hujung kampung, engkau jaga dekat tengah ni. Tengah ni. Cantik. Cantik. Hei. Kau jaga sini. Yalah, aku kena jaga dekat tengah ni. Kalau aku tak jaga diorang ni, siapa nak jaga diorang ni semua? Iyalah, betul lah macam tu. Kalau begitu, Tok Yu ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah ya. Ha, pergilah buat yang telah diarahkan masing-masing. Boleh, 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 boleh. Aku balik tukar baju jap. Kita juga tak boleh. Okey, jom, jom, jom. Allahuakbar. Allahuakbar. Eh, kamu tak payah dah ikut. Kamu jatuh sini. Tok, tok, tok. Eh, yo, yo, yo. Tok, kesian dia perempuan tu. Bagi dia masuk dalam. Masuk dalam, masuk dalam. Tok, panggil, tok, panggil. Masuk, masuk, masuk. Aku pun jaga sini, tok! Tok! Lan, kau relax lah. Kini sakit otak aku tengok kau ni. Yalah. Baik lah. Tolan. Apa dia? Astagfirullah. Ha, cakap. Ha, Tok. Ya, ya.
Tadi saya nampak seekor lagi hantu tu. Gambut giting tu. Ni Lan, kamu ni biar betul. Jangan-jangan salah pandang kau. Betul tu. Salah pandang apa? Memang betul tu. Ha. Tu kami semua nampak tu. Ha, tanya. Ha, betul. Ha. Ya tu, saya nampak hantu tu naik motor tadi tu. Ha! Hantu naik motor? Ha! Itu bukan hantu, itu hangsa dengan tagihan kot. Apa pula main-main? Apalah korang ni semua ni? Hantu pun korang takut ke? Hantu tu bukannya makan orang pun paling tak pun dia kacau-kacau korang aja. Wei, hei! Kau nampak torchlight aku besar ni? Kalau empuk dengan kepala kau, apa pun tak nampak. Ha? Memanglah aku tak nampak. Kena pantai hidup kau sendiri, aku tahu. Sabar. Kita bukan nak bergaduh. Kita nak menyelesaikan kita dengan hantu. Bukan sama-sama dengan kita bergaduh. Ha. Lagi apa lagi? Lagi jangan nak takut apa semua lagi. Ha. Lain kali kita... Bila pula kamu tukar baju ni? Tadi saya balik, saya tukarlah. Pakai cap dekat tak selesa tu. Nak berjaga. Ha. Oh. Lan. Cantik. Assalamualaikum Tok Wee. Saya ada masalah sedikit Tok Wee. Saya punya kenderaan ada kerosakan. Saya perlukan bantuan. Tok Wee hantar orang bantu kamu. Waalaikumsalam. Kedut aku. Lan, kawan Tok Wee kereta dia rosak kat ujung kampung sana. Kamu pergi bantu dia ya. Apa pula saya tak nak, takut saya. Apalah kau ni Lan, itu pun nak takut ke? Kau pergilah. Kau pergilah kalau kau berani. Kau lah pergi. Apa berlaku? Kau lah pergi aku. Nanti. Dah. Dua-dua pergi. Ha, dua-dua okey? Ha, dua-dua. Puan ikut. Hawa orang perempuan. Hawa tak boleh keluar malam-malam macam ni. Bahaya. Ingat Hawa tak berani ke? Tak boleh. Bahaya. Hei. Ha. Perempuan tak boleh. Ha. Tahu, orang lebih bahaya daripada hantu, tahu tak? Please. Ayolah, pergi. Awis, tengokkan anakku. Ya, jaga elok. Ya. Ai chip. Yo. Elok tahu, hati-hati. Ika pun nak pergi juga. Kamu nak pergi juga? Yalah, kalau Hawa boleh pergi, kenapa Ika tak boleh pergi? Yalah, pergilah. Man. Ish, hantar budak-budak mengaji ni balik ya. Okey, baik tok. Balik. Awi. Ya, Awi. Awi okey. Awi okey. Awi okey. Awi nak tanya satu soalan boleh kan? Oh, awi nak tanya apa? Boleh. Kenapa awi tak masuk meminang? Ekonomi awi tak kukuh lagi awi. Nanti Hawa tunggu Awi kalau ada restoran yang besar, Awi masuk meminang Hawa. Besar? Ya, bila Awi ada restoran yang besar nanti baru Awi masuk meminang Hawa. Awi janji. Janji? Janji. Kau kata cantik sangat ke sebab abang Awi nak suka kau? Perasan. Yang kau tiba-tiba datang menyibuk ni kenapa? Suka hati Ika lah. Nak cakap apa pun mulut Ika. Bagaimana harus kita meneruskan percintaan yang terluka masa lalu. Andainya kau sendirian dan kau masih lagi mencariku, di sini aku menantimu.
Waktu itu hidup kita romantisnya. Kita pun berlari-lari mengejar ombak di pantai kasih. Akhirnya aku kau tinggalkan. Alah, sweet lah kononnya tu. Kayak kau seorang aja ada kenangan manis dengan Abang Ali. Ika pun adalah. Kenangan apalah konon yang kau ada? Adalah. Sejarah cintaku yang lalu, oh hanyalah ujian bagiku. Sekiranya kau perlukan aku, ku masih ada di sini. Seandainya aku tiada lagi, simpanlah cintaku di dadamu. Aku lagi sweet lah. Apa pula kau lagi sweet? Aku lagi sweet. Aku lagi sweet. Apa pula kau? Akulah. Aku punya kenangan lagi sweet lah. Akulah. Aku. Aku. Awi. Awi. Ni semua salah kau lah. Pasal kau asyik cerita-cerita pasal diri kau je. Abang Awi pun dah pergi depan. Hello. Kau yang sibuk sangat nak bercerita. Aku pula disalahkan. Aku macam nak tampar je. Abang Awi. Astaghfirullahaladzim. Tadi tak nak beragam. Salah aku juga kot, dah terlalu lama berjalan. Tapi insyaAllah, ini kena Allah ni. Ha, ada kerak lalu. Boleh tempam. Terus pergi, terus pergi. Bismillah. Orang ke tu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'uzubillah. Abang Awi. Boleh tak kita berhenti sekejap? Kau penatlah. Ni baru jalan kejap dah penat. Baik kau duduk rumah je lah. Menyusahkan je. Kau ni siput je. Diam lah. Aku macam nak tampar je lah. Sabar je lah. Hei. Kau orang ni boleh senyap tak daripada tadi membuka? Popek. Abang Malan single lagi. Ambillah Abang Malan. Janganlah gulau jauh. Aku pergi nanti. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ni, kenapa kita ni? Saya pun tak tahu. Sebab tadi dalam perjalanan tiba-tiba dia mati saja. Melan, kau tolong tengok-tengokkan kereta ni apa yang rosak? Syukur Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya tengok sekejap. Saya izinkan, Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kereta dia rosak? Apa dia lah? Aku rasalah mungkin bateri di kok kong. Oh, bateri dia lah. Astagfirullahaladzim. Apa kong tadi? Bateri. Bateri kong tadi. Tapi kita nak buat apa sekarang?
Habis aku nak buat. Kan aku tahu. Aku nak buat. Engkau nak buat. Macam mana ni, Mak? Mak, sikit lagi ni. Sekejap, Bang, eh. Susah sangat kahwinkan saya Sika tu dengan saya, Minam. Habis cerita. Telefon ni. Aduh tu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Pak Harun. Apa yang tu buat duk tengok kat luar ni tu? Sebenarnya aku ni risau sangat dengan anak. Keluar daripada tadi tak balik-balik. Malam pula tu. Itulah satu-satunya anak dara aku. Mak tak ada. Dia tak balik-balik tak ke mana perginya. Aku ni pun anakku Sika tu keluar dari tadi. Tak balik-balik juga sampai sekarang. Aku ingat dia datang sini jumpa Hawa, tak ada ya? Memang dia ada kat sini. Ikut budak-budak tolong kawan aku kereta dia rosak. Mana pula. Tok. Dia nak balik lah, Tok. Panjang umur dia. Itu kenapa? Apalah rambut panjang. Takkan anak aku rambut. Ya Allah. Tepuk mulai. Hawa kenapa ni? Hawa macam ada masalah je. Tak ada apa. Hawa kena cerita dekat Awi tau. Kenapa Awi dah berubah? Awi dulu lain. Sekarang lain. Awi dah tak macam dulu dah. Hawa kena faham Awi. Awi kan tahu, Awi ada kedai yang Awi kena bagi tumpuan 100% dekat kedai tu. Awi juga kan ketua belia. Jadi Awi kena fokus dekat kampung ni, Awi. Awi janganlah gerojok. Ibu kan gerojok, ya? Tapi tengok perempuan tu. Dia suka sangat dengan Awi. Kalau dia rampas Awi daripada Awi macam mana? Awi tak boleh terima. Hawa sebenarnya Awi dengan Ika tu memang tak ada apa-apa. Ika tu yang feeling lebih dengan Awi. Hawa kena percaya Awi. Hawa ingat tak dulu waktu kita dekat sekolah, Awi cakap dengan Hawa, Awi cintakan Hawa kan? Awi cakap dengan Hawa, Awi nak kahwin dengan Hawa kan? Itu semua betul jujur tau dari hati Awi ni. Awi tak tipu. Awi memang nak kahwin dengan Hawa. Betul. 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 Macam ni,
Sebenarnya, Abang Manan pun tak tahu nak repair kereta ni. Dia nak tahu repair kereta? Tak pernah lah repair dulu kereta Tamiya. Kereta ni apa tak tahu. Sebenarnya. Saudara boleh ke? Boleh. Macam tak boleh je. Hei, nanya. Nanya kena macam ni. Gini. Kita dah tak ada masa lagi dah. Kita kena selesaikan masalah hantu ni malam ni juga sebelum fajar menyingsing. Tok, kalau ia pun sabar, Tok, sabar. Penat ni, Tok. Ya Allah, dah macam nak mati saya berlari, Tok. Kamu ni sibuk masalah penat kamu ni. Masalah hantu tau. Hantu tu tak tahu penat tak penat. Dia cekik juga orang penat ke tak penat. Muda pun penat. Apa kamu ni? Sekarang ni, kita nak buat apa? Macam ni. Menurut petua pemotoran yang saya Malan Kobra tahu, kalau kereta macam ni, kita kena tolak bau bateri di hidup. Itu petua lah. Betul. Kalau macam tu, kita ikutlah petua dia. Pemotoran. Cantik. Bagi. Terima kasih banyak. Korang semua tolak, aku dekat dalam. Alhamdulillah. Bagus. Tolak. Abang, tolak bang. Tolak. Apa bang, tak gerak pun kereta. Bang. Ke kanda. Badan saya je besar. Tenaga saya seorang tak mampu. Kalau dah semua kat dalam kereta ni, dah tak ada function saya rasa ke ganda. Ha, kalau dah semua dalam kereta ni, macam mana kereta ni nak bergerak? Siapa nak tolak kereta ni? Turun. Turun dah ni. Jap bang. Alhamdulillah. Hawa pun kena turun. Please. Hawa pun kena turun. Sampai hati. Ika tak boleh turun kan? Siapa kata? Ika pun kena turun. Alhamdulillah. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh, ingat Tuhan. Ingat. Cepatlah sikit. Jauh daripada saya dah semayang. Kita ambil set. Masing-masing. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tolak lagi. Push. Wait. Saudara sebelah. Ingat Tuhan. Stop. Tu macam ayah tu. Stop. Stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah maksud kamu. Bob. Ha, macam mana dengan belajar sekolah pondok tu? Alhamdulillah, saya berjaya akhirnya. Alhamdulillah. Ya, bagus. Sihat tak ya? Ya, sihat. Tui. Tui dengan dia ni ada kena-mengena ke? Ni. Ini anak saudara Tui. Dia ni belajar sekolah pondok di Patani, Selatan Thailand. Oh, bunuh. Ni, Ustaz Bob. Ustaz Bob. Ya, saya. Ustaz Bob. Ya, saya. Ustaz.
Kebetulan ustaz ada kat sini. Saya nak minta tolong sikit boleh tak? Tolong selamatkan keadaan kampung kita ni sekarang. Kampung kita dipenuhi oleh hantu-hantu. Hantu? Apa tu? Hantu? Iblis syaitan? Dalam Quran bagi iblis syaitan. Orang Melayu bagi hantu. Itu pun kamu tak tahu. Belajar pondok apa kamu ni? Tok Wee, ah, saya faham. Ah, kalau faham, eloklah tu. Still lagi macam dulu. Ya, ya, ya. Saya faham. Ya, ya, hantu tu syaitan. Ya, ya, ya. Tapi berkenaan pasal siapa nama gempal? Melan Kobra. Melan Kobra. Ya, cerita dia tadi berkenaan tu hantu di kampung ni. Ya, 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 ya. Sebenarnya dah lama dah kampung ni diganggu oleh hantu-hantu yang bermaharaja lela. Sebab itu panggil kamu datang sini. Kalau boleh kamu halaukan hantu-hantu daripada kampung ni sebelum hantu-hantu halau kami daripada kampung ni nak duduk di mana. Tapi boleh? Tak apa, saya minta izin dululah. Saya minta maaf. Boleh tak saya tahu cerita yang lebih lanjut? Macam mana terjadi? Pernah ke terjadi? Mengapa terjadi? Kenapa? Boleh tak cerita dahulu kepada saya? Kalau sebelum ni hantu-hantu dekat kampung ni memanglah banyak. Biasalah pelawak, pelawak nak minta duit. Pelawak. Awi, tak payahlah kamu nak peli-peli aku. Kan aku dah minta maaf dengan kamu semua satu kampung ni. Ha? Yang lepas tu lepaslah. Jangan orang minta maaf tu sudah-sudahlah. Ha, yang kau suka sangat cari pasal dengan kita orang ni pasal. Yang kau masuk campur ni kenapa gompok kepala kau? Dah. Jangan bergaduh. Kita bukan nak bergaduh. Sabar. Ha, kita menyelesaikan masalah hantu. Bukan nak menyelesaikan masalah kau orang. Kau dah selesai dah kan? Apa semua? Astaga. Tuk. Jojo, apa hanyo? Tuk, buat apa meeting kat sini, Tuk? Ini masalah hantu lah ni. Ha, cerita pasal hantu, Tuk. Saya bagi tahu tadi saya jumpa hantu, Tuk. Kat mana? Dekat rumah Masih Mamat. Tak apa begini. Awi, kamu bawa semua orang ni pergi ke rumah Mamat. Tolonglah bawa. Ya? Buatlah apa saja ya. Janji hantu tu lari. Aku dengan Jojo pergi balai polis. Buat laporan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat tu. Banyak cakap tu ni cepat. Inilah rumah ini yang dikatakan ada cembalang tadi. Lembaga. Sabarlah muda. Saya ada di sini. InsyaAllah. Sabar ya. Semua sabar. Astaga. Ustaz Bob. Ya, saya. Inilah rumah yang dikatakan ada lembaga tu. Tak apa. Biar saya uruskan. Ya? Biar saya uruskan. Izinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh, saya minta jauhkan sikit diri tu boleh? Boleh. Minta jauhkan sikit diri tu, saya dalam keadaan berwuduk. Saya dalam keadaan berwuduk. Ya? Okey. Izinkan saya. Boleh. Kuat semangat, Ustaz. Auzubillah, ya syaitan. Sabar. Saya uruskan. Jangan risau. Kemari kamu. Sabar. Saya ada. Hantu. Kemari kamu. Mari. Hantu. Bagi saya buat kerja saya. Siapa nama ni? Mamat. Sabar. Apa mahumu ini? Nak minta bantuan orang kampung semua. Sabar. Hantu. Bantuan apa yang kau inginkan dan siapa diri kau? Macam ni kisah dia.
Selepas kematian kedua ibu bapa saya, saya bertekad untuk cari kerja di Kuala Lumpur. Tapi saya dapat rasakan saya takkan dapat kerja. Kan betul, betul tak? Saya ambil keputusan untuk pulang ke kampung. Lagi sekali saya dapat rasakan yang saya akan dirompak. Kan betul sangkaan saya? Saya jalan kaki pulang ke kampung. Tapi nasib baik ada orang yang sudi tumpangkan saya. Sampai saja di kampung, saya cuba selamatkan seorang gadis. Tapi malang tak berbau, saya pula yang dibelasah. Pasalah saya jadi cacat macam ni. Tinggallah saya selai sepinggang. Panjang betul cerita dia. Macam itulah kisah dia. Aku dah cakap dah. Kampung Mangkuk Sengkuang kita ni mana ada hantu yang rupanya ni ni manusia. Alhamdulillah. Kalau tadi kata tak takut, kenapa menyorok belakang saya macam ulat gonggok tadi? Tadi ingat hantu. Gelibat macam hantu, tapi bukan hantu. Bukan manusia. Tak apalah. Jadi jangan kecoh-kecoh lagi pasal hantu. Betul. Korang je salah sangka. Ada hantu. Lepas ni, kita sepakat satu kampung semua. Hantu Mamat ni pergi ke hospital. Kesian dia tu dah parah. Ya? Setuju ya? Boleh. Tangan jangan saya sentuh. Belum lagi. Belum lagi. Alah muka. Muka jangan macam ni saya. Jangan macam ni ya. Ingat Tuhan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dah settle dah semua dah. Jangan. Aduh. Kaki jangan dipijak. Habis tu lepas tu apa jadi yang Mamat? Mamat sebenarnya bukan hantu. Orang kampung ni aja yang tuduh dia sebagai hantu. Nah, sebab itulah Tok dah ingatkan kepada seluruh orang kampung ni, jangan cepat sangat kita ni terpengaruh. Betul, ya? Betul. Nah, sebagai seorang Islam, kita ni jangan buruk sangka. Betul. Nah, buruk sangka ni satu perbuatan yang tidak elok. Betul. Ni kamu tanya ni untuk apa dia sebenarnya ni? Bang. Tok, macam ni. Saya sebenarnya tengah buat kajian pasal cerita hantu. Saya ni penulis ni, Tok.
Oh, cantik. Saya ada satu cerita. Tok ingat tu kejadian masa kita main bola kat Ujung Padang. Saya dah potong kuku dah. Kata tadi saya jentik sikit. Saya berhati bagap. Jangan gelak sangat. Jauh sikit, Ismaya. Ismaya. Selamatkan hantu semalam. Selamatkan hantu. Selamatkan kita orang. Salah, one more. Bukan kita orang je. Hei. Kamu dia, Harun. Kau tombak muka. Ni, mak anak beranak sama je. Hei, aku cekik sudah dah. Apa nak jadi kampung ni, ha? Menyusahkan orang betul. Apa dia? Aku menyanyi ditemani teko berasap dan bau wangi, ditemani cahaya malam dan lagu reggae Hayate, yeah.